Umumnya hewan, khususnya hewan buas, kebanyakan hidup di dalam hutan maupun di wilayah yang jauh dari jangkauan dan lingkungan manusia. Walaupun ada juga beberapa dari hewan-hewan tersebut yang dibawa ke penangkaran maupun kebun binatang demi pelestarian mereka. Namun karena berbagai alasan, beberapa hewan-hewan buas pernah menghebohkan masyarakat di berbagai belahan dunia lantaran kemunculannya yang tiba-tiba. Kebanyakan hewan-hewan itu seperti menyerbu kota karena semakin sempitnya habitat asli mereka dan hilangnya sumber makanan mereka. Hal itu terjadi akibat keegoisan manusia merusak habitat asli mereka demi kepentingan sesaat. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 aksi hewan yang meresahkan kota. Ratusan penguin memasuki kota Betty Bay di Afrika Selatan pada November 2011 silam. Peristiwa itu terjadi setelah pagar yang berada di dalam kawasan konservasi tempat tinggal penguin-penguin itu mereka rusak sendiri. Kondisi bahaya dialami kota tersebut saat sekelompok penguin jackass menyerbu kota. Para penguin itu seperti ingin mengambil alih kota Betty Bay dan menyusahkan penduduk. Bagaimana tidak, setelah penguin-penguin tersebut melarikan diri dari kawasan konservasi, mereka kemudian memasuki halaman-halaman rumah penduduk. Masyarakat pun harus menghirup bau dan mendapati bulu-bulu mereka mengotori bagian dalam rumah. Belum lagi ditambah suara para penguin jackass yang sangat mengganggu di malam hari, sehingga membuat banyak orang sulit tidur. Dua ekor hiu terlihat berenang di jalanan utama kota Goodna di Queensland, Australia yang saat itu sedang terendam banjir. Dua ekor bull shark yang diyakini sebagai hiu pembunuh nomor 3 terlihat oleh penjual daging setempat Stephen Goodwin yang sedang merenangi genangan banjir di sekitar sebuah mall. Mall tersebut terletak lebih dari 30 km dari garis pantai. Ini bukan penampakan hiu pertama saat banjir di Queensland, karena sebelumnya pada 13 Januari 2011, dilaporkan juga ada hiu berenang di jalanan kota Brisbane. Hiu bull shark terkenal lebih suka menelan air dan bisa hidup di air tawar, dan spesies ini sering masuk sungai untuk mencari makanan. Menurut saksi setempat, hiu-hiu itu tampak telah menyeberangi jalan dan lapangan parkir yang tergenang banjir sebelum mencapai jalanan utama Goodna. Berikutnya adalah singa gunung yang berkeliaran di kota Santa Monica, California, Amerika Serikat. Seekor singa gunung liar yang diperkirakan berusia 3 tahun terpaksa ditembak mati. Tindakan tersebut dilakukan karena singa gunung tersebut membahayakan keamanan warga kota pada Mei 2012 lalu. Kucing seberat sekitar 34 kg tersebut terlihat di halaman sebuah kantor yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan terkenal di sana. Seorang petugas kebersihan pun mendapatinya di pagi hari dan langsung bergegas menghubungi polisi. Sebenarnya upaya penangkapan hewan tersebut sudah melibatkan petugas dari Dinas Perikanan dan Hewan Liar Lokal. Namun akibat singa gunung tersebut sulit ditaklukkan, akhirnya sayang ia ditembak mati. Kecaman pun datang dari masyarakat setempat, khususnya para pecinta hewan, akibat penembakan tersebut. Singa gunung kebanyakan hidup di daerah pegunungan Santa Monica dan hampir tak pernah berani turun ke wilayah pemukiman warga. Berlanjut ke hewan buas lainnya yang juga pernah terlihat memasuki wilayah perkotaan, yaitu beruang. Sekawanan beruang dilaporkan masuk ke dalam kota Brasov, Rumania, lantaran makanan di hutan sudah habis. Beruang-beruang itu tampak mengobrak-abrik bak sampah dengan berharap mendapatkan makanan demi mempertahankan hidup. Lucunya, para penduduk justru membuka tong-tong sampah supaya para beruang berbulu coklat itu mudah mencari sisa makanan. Bagi warga Brasov, kehadiran beruang yang tampak seperti satu keluarga itu tidak membahayakan. Sebab lokasi tempat beruang itu muncul memang dikhususkan untuk pembuangan sampah. Apalagi setelah puas menikmati isi tong sampah, kawanan hewan tersebut segera menghilang di kegelapan menuju perbukitan dekat kota. Oh,
Anda bayangkan jika ular menyerbu kota? Hal itu terjadi di kota Belém, Brazil yang berada di ujung sungai Amazon awal tahun 2008 lalu. Satu di antaranya adalah jenis anaconda sepanjang 3 meter. Ular-ular itu keluar dari habitatnya karena rusaknya habitat mereka di hutan hujan. Badan Perlindungan Satwa Brasil atau IBAMA pun langsung dihubungi untuk menangkap 21 ekor ular yang berkunjung ke kota yang dihuni 1,5 juta penduduk. Setelah ditangkap, ular-ular itu dibawa ke kebun binatang dan dilepaskan juga ke Taman Marga Satwa. Untunglah, di antara hewan-hewan melata itu tidak ada ular berbisa yang dikhawatirkan melukai warga. Menurut IBAMA, peningkatan jumlah ular yang masuk kota adalah akibat laju deforestasi oleh pembalak liar, pengusaha peternakan, dan pengembang di hutan Amazon. Hewan yang masuk kota selanjutnya adalah kuda Nil yang masuk ke kolam renang di kota. Pada penghujung Agustus 2012 lalu, para wisatawan di Hotel Monate Conservation Lodge kota Johannesburg, Afrika Selatan, mendadak tak bisa berenang di kolam renang hotel tersebut. Pasalnya, seekor kuda Nil berukuran besar terjebak di kolam renang sedalam 2,5 meter dan tak bisa keluar. Kuda Nil malang itu terjebak dalam kolam selama 3 hari, dan selama itu para staf penginapan memberinya sayuran untuk makan. Komunitas Nasional Pencegahan Kekejaman terhadap Binatang Afrika Selatan pun ditugaskan untuk mengangkat kuda Nil itu keluar dari kolam dengan alat berat. Menurut perwakilannya, Molsada Wenzel, induk dari kuda Nil yang baru berusia 4 tahun tersebut baru melahirkan. Dan para jantan yang mendominasi kawanannya mendesak si kuda Nil muda untuk keluar dari kawanan tersebut. Setelah diselamatkan, kuda Nil itu akan ditempatkan di penangkaran khusus, mengingat dia telah diusir dari kawanannya sendiri. Sayangnya, kuda Nil yang diberi nama Soli ini masih dalam upaya penyelamatan akibat stres terjebak di dalam kolam renang selama berhari-hari. Buaya-buaya pernah dilaporkan memasuki kota Bangkok, Thailand. Genangan banjir yang semakin tinggi pada penghujung Oktober 2011 lalu memaksa ribuan orang untuk meninggalkan ibu kota Thailand, Bangkok. Warga Bangkok juga semakin panik karena di sejumlah tempat dikabarkan bermunculan buaya dan ular berbisa yang terbawa oleh arus banjir. Sementara anak-anak korban banjir banyak yang bermain di genangan. Ancaman buaya ini pun dengan cepat ditanggapi serius oleh pemerintah kota Bangkok dan mengirim para pemburu buaya dan ular untuk mengamankan wilayah banjir. Akan tetapi dengan begitu banyaknya buaya yang lepas dan berkeliaran di kota, warga yang cukup berpengalaman dengan reptil paling buas itu pun turut membantu para petugas menangkap buaya-buaya tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh aksi hewan yang meresahkan kota versi On The Spot.